Oh, seperti ini ya. Jadi nanti kalau pakai saus dan kecap mah kalau sudah diplastikin. Iya, udah dibeli pakai sambalnya. Udah jadi gini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, teman Kang Cepi dimanapun berada. Jadi kali ini saya akan melihat proses pembuatan cilok. Berangkat nih, cilok ala mamah saya ya. Jadi ini seperti biasa, ini karena mau menjelang Lebaran. Jadi ibu saya akan jualan seperti cilok, naon teh, batagornya. Nah di Barung. Nah ini 2 hari lagi menjelang Lebaran, jadi udah persiapan untuk pembuatan kayak seperti cilok, seperti batagor. Naon deui mah cilung. Ya, jadi kali ini saya akan membuat cilok ya. Jadi ciloknya cilok jadulnya. Ini seberapa tahun mama teh? Udah berapa tahun jualan teh? Udah. Iya mama. Nggak seberapa tahun? Iya. 4 tahun. Nah, hal 4 tahun tiba heula atuh dengan cilok mah. 40 tahun. Tiker leuleutik ah kan? Heeh. Ini mama teh 40 tahunan. 40 tahunan. Oh, iya. Berarti barang kawin. Tuh, nah, jadi sabaraha tahun bar mama teh jualan teh? Ah, ya, lain teh umur teh 50-50-an. Tiba heula geus jagang cilok? Oh, tiba heula mama. Oh, dari dulu sudah jualan ciloknya? Dari kecil. Punya anak satu. Berarti geus 10-an tahun ciloknya teh cilok jadul. Cilok jadul jadi teh mahnya. Kacang. Iya. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi resep cilok mama saya dari zaman dulu ya. Sudah jualan cilok. Nah, ini ada warungnya, warung kecil-kecilan sederhana ibu saya. Ini, teman-teman. Nah, jadi ini apa adanya aja ya. Nah, ini jadi lagi proses untuk persiapan nama bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya di sini lagi disiapin dulu. Naon teh? Bawang bodasnya. Bawang bodas, bawang berem. Pertama-tama rebus dulu airnya. Dua gayung. Nah, berarti hitungan ini satu gayung, oh tilu gayung. Berapa gayung tuh tilu gayungnya? Tilu gayung. Oh, berarti sekitar 3 gayung antara lain 3 liter nih teman-teman. Jadi pertama-tama direbus selanya. Direbus dulu nih airnya. Nah, rebus dulu sampai mendidih, enggak golak. Nah, jadi kita akan siapin dulu bumbu-bumbunya. Di sini ada bawang putih dan bawang merah, kemudian ada di sini ada naon teh? Lada, ada lada bubuk ya, jadi lada bubuk ketumbarnya. Ketumbar. Pedas meren. Lada. Oh, lada ya yang alami, jadi tidak pakai pedas bubuk yang sudah jadi seperti ini. Jadi rasanya biar benar-benar alami. Jadi ini akan prosesnya. Ini bumbunya naon mah? Bawang merah. Bawang merah ada berapa siung? 5 siung. 5 siung. Bawang putih. Putih ada 5 siung juga. Ini pedas, ladaku. Ladaku pedas. Nah, ini jadi proses aci. Ini aci soba. Aci sobanya ini berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. Soba 2 kilo. Kilo. Oh iya 2 kilo. Kilo setengah. Kilo setengah meureun. Kilo setengah aci soba ya, aci soba ya, aci sagu. Sekilo setengah. Tepung tapioka ya, aci sagu. Sekarang terigu setengah. Masukin. Oh, terigu sagu. Campurannya. Campurannya kan terigu. Ini cilok jadul dari dulu. Terigu sagu mah eta? Seperempat. Seperempat. Nah, tambahkan terigu seperempat. Tambahkan lagi aci. Tambahkan ini apa? Sagu aren. Sagu aren. Oh, sagu aren. Sagu arennya seperempat. Oh, jadi ya teh mah aci kaung aci kaung naon? Kela motor atau gandeng lah. Nah, jadi ini teman-teman, jadi prosesnya apa adanya ya. Ini warung ibu saya. Jadi saya sedang mudik ke ibu saya, teman-teman. Nah, ini lagi ngerebus airnya terlebih dahulu biar matang. Jadi nggak apa-apa ya, saya yang berbicara lebih jelasnya karena ibu saya kan orang Sunda asli. Jadi ya bahasa Indonesianya tidak begitu lancar ya, teman-teman. Nah, ini jadi juga ada yang belanja. Ini kita nunggu rebusan dulu. Nah, ini tadi sudah dimasukkan ada setengah 1,5 kilo aci ya, atau tepung tapioka lah sama. Kemudian ada seperempat tepung terigu dan ada seperempat sagu aren ya, teman-teman. Kalau sagu aren. Nah, ini kita siapkan ya. Oke, nanti kita lanjut ya. Ibu saya lagi ngelayanin dulu. Sok. Ini apa?
Ini biar itu kenyal. Oh, pengenyal. Namanya apa? Nama namanya mah? Pijer. Oh, pijer. Pakai 2. Oh, berarti sekitar 1 sendok teh. Sekarang bumbu masak kok disebut. Masak. Baiklah sebutkan bumbu ya. Penyedap. Penyedap rasa. Oh. Ya. Sabar rasa set. Oh, 2 saset. Nah, kemudian kita tambahkan naon mah ieu teh micinnya. Micin. Bahan micin. Biar gurih. Biar gurih. Wow, micinnya sakumaha? Yang 1000. Oh, yang 1000 1 garam, itu. Garam. Tambahkan garam secukupnya. Secukupnya ya, teman-teman. Dikira-kira ya. Ini sekitar ada 2 sendok diaduk. Makan. Diaduk. Oh, jadi diaduk sampai merata dulu. Sekarang airnya udah mendidih. Airnya sudah mendidih. Harus benar-benar mendidih. Nah, lanjut. Sekarang tuangkan airnya. Tuh kan udah kenyal langsung. Oh, masukin airnya seperti biasa, sedikit demi sedikitnya. Iya, aduk dulu airnya. Jadi entong dicampur semuanya. Langsung. Jangan langsung. Jangan langsung. Ntar kebanyakan. Nah, ini teman-teman sedikit mengedukasi, jadi ini adalah cilok jadul ya. Mama saya sudah jualan dari tahun 90-an, ciloknya seperti ini. Jadi ini adalah cilok bumbu naon kacangnya. Bumbu kacang khas Sunda, benar-benar khas pedesaan ya ini. Jadi ini adonan 2 kilo itu seperti ngejualnya seperti tidak di pedagang-pedagang lainnya keliling itu kan kecil-kecil. Kalau mama saya ini karena di kampung jadi besar-besar. Nah, ini prosesnya. Jadi aduk sampai merata. Ikannya tuh ikan heras. Oh, jadi harus sampai lembut. Tadi harus sampai lembut. Tambahkan lagi. Oh, masukkan semuanya airnya setelah. Jangan sisakan sedikit. Berarti sisakan sedikit ya, dikira-kira saja. Jangan terlalu lembeknya mah. Ini aduk sampai merata. Nah, kemudian jadi bumbunya paneri. Oh, sekarang diulek ya. Oh, ini bumbunya kita haluskan terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini bumbunya tambah lagi. Oh, tambahin air. Aduh, tapi perih panon karena ada bawang beureum ya. Sekarang aduk lagi, masukin sini. Kita rigi enggak sih untuk? Rupa. Iya, cilok legend, cilok dari tahun 90-an. Dari saya masih kecil. Jadi ibu saya ini udah benar-benar jualan nih ciloknya. Kalau kemungkinan mah enggak mungkin ini kalau 2 kilo jadi 50.000 mah. Itu mungkin dulu. Iya kali. Rupa. Ini mah 2 kilo mah diperkirakan ini, aja. Kan kalau 2003 sekarang. Oh, 2003. Iya. 50 kilo. Enggak gopean jualnya? Enggak, 2003 udah kemarin. Oh, sekarang udah 2003 menjualnya. Udah dimulai kemarin 2003. Oh, berarti sekarang mah diperkirakan saja sekilo bisa jadi 50.000. 2 kilo bisa jadi 100 lah. Oh, aduk sampai lembut. Oh, begini ya. Jadi ini ciloknya cilok jadul. Cilok legend. Jadi kalau menurut saya cilok seperti ini tuh memang jarang sekali ditemukan ya, cilok-cilok seperti ini. Pokoknya nanti lihat saja hasilnya bagaimana nih teman-teman. Saya juga udah lupa, ngesebel.
Sudah lama karena saya tidak berada di kampung lagi di ini kebetulan lagi pulang ya. Biasa menjelang mau lebaran nih pulang tahun ini. Jadi mama saya setiap tahun kalau ada acaranya mah. Acara seperti apa? Tidak ada hajatan. Agustus. Ada Agustusan. 17 Agustus. Ada itu nyoblos. Oh, pemilu. Seperti raja Maulid, Nabi. Kalau yang banyak ini mah, kalau dikit-dikit mah buat di warung. Jadi jualannya ya jualan cilok begini. Jadi kalau sehari-hari juga kan peminatnya kan yang di sini-sini wae meureunnya. Sekitar jadi, sini, rumah sini. Sekitar sini, ya di daerah sinilah. Nah begitu teman-teman jualannya. Jadi ini kan tuh diaduk-aduk. Jadi kalau jualan di warung mah harus ada tambahan-tambahan kianya. Biar enak dimak. Yang belinya suka. Ya ini kan mama nggak warung. Jadi kan jualannya kalau warung-warung begini. Jadi tambahan penghasilannya dari bikin sendiri gitu. Ya bikin-bikin kayak gini sendirian. Kali orang kan nanti. Nah ini udah ya, Ma? Udah. Oh udah seperti ini. Bulat. Sekarang di... Ya dibulet-bulet atunya. Karena lagi cilok. Jadi bulet-bulet ini pakai apa mah? Pakai ini. Plastik. Sekarang prosesnya. Nah, ini prosesnya plastiknya pakai. Plastik mana? Jadi dulu. Saya akan bantuin ya teman-teman sekalian ini. Oh plastiknya dipakein minyak. Dipakein minyak agar tidak lengket. Jadi sakumaha mah sok mama heula cenah. Oh satu sendok. Kan 2003 ya. Harus besar-besar. Coba sok kali tadi hanap tah kamera tah gitu. Oh satu sendok. Ini si abang kayak rencana bro. Sekian mah? Segini? Ya. Oh gini teman-teman, segini katanya nih karena ini untuk dijual 2003. Kalau yang 500 mah kecil. Jadi 2003 sekarang mah ya. Kalau dulu mah gopenya gede-gede. Kalau dulu bener jadi 50.000 mungkin kan dulu atau ayana mah nges tahun 2000 sabaraha. Oh kecil ting segini teman-teman ini sebesar ini. Nah coba saya sekali lagi kita coba. Segini. Segini. Kecil itu. Oh, kekecilan. Segini paling. Seperti ini teman-teman. Oke, bulat-bulatkan dulu seperti ini ya teman-teman. Sampai dengan selesai nih, saya akan bulat-bulatin dulu nih. Dibulat-bulat lah sok. Coba. Nih langsung. Oh seperti ini nih teman-teman ya. Jadi ini karena lama ya teman-teman banyak. Jadi kita bulat-bulatin semuanya dulu. Nanti kalau sudah dibulatin semua, kemudian kita langsung. Nah ini udah jadi. Jadi ini diperkirakan saja ada 100 lah kurang lebih lah sepertinya nih. Karena kalau dihitung lagi kayaknya repot ya ini pokoknya seginilah. Ini harganya dijual 1000-an mah pastinya untungnya lebih banyak lagi nih teman-teman. Ini lebih kirnya 100. Jadi ini dijualnya 2003 ya teh, 2003. Nah langsung proses rebus ya. Proses rebus sekarang. Nah sekarang Ngerebus dulu. Ya, mendidih dulu. Sambil nunggu rebusan. Sekarang bikin bumbu kencur. Bawang putih, garam, bawang merah, garam. Ya, ih. Itu ngerah enak.
Direbus. Minyak di warung cok. Nah, ntar digoreng. Oh, jadi digoreng heula, digoreng dulu ya. Sekarang ininya. Sekarang bumbu kacangnya sekarang. Sekarang diulek. Enggak di blender aja nih teh. Tanggal segitu dah. Jadi lebih enak di grenos. Nya kalau terasa lebih enak di diulek seperti ini. Oh belum ya, ini singin peraminuku, kita ulek aja ini katanya nih. Sudah mateng. Oh ini sudah mateng teman-teman nih. Matiin kompornya. Matiin kompor. Ini sudah. Wow, jadi baradagio nih kan. Masukkan ke mana? Wow, ini jadi besar-besar nih teman-teman. Langsung diangkat. Ditiriskan. Nah, jadi kalau warung ini harus rajin begini. Jadi biar punya penghasilan tambahan. Karena kalau dari jualan-jualan gini kan ya untung nggak banyak. Jadi tambah-tambahan nih penghasilan dengan adanya jajanan-jajanan bikinan seperti ini nih. Ini sudah seperti ini udah jadi nih. Sekarang kita lanjut lagi ke bumbu ya. Bumbu. Ini udah bumbu. Ya, belum udah lembut, selesai. Belum lembut. Kenapa enggak di blender mah? Rasanya biar enak. Iya. Biar udah enak. Biasa diulek. Oh, udah biasa diulek ya. Enggak pakai blender. Jadi lebih enak. Di blender mah itu kelembutan. Jadi kalau diulek mah enggak lembut, udah aja gini. Terasa kacangnya. Oh gitu, jadi lebih berasa ya. Iya. Kacangnya lebih berasa. Iya beda sih memang kalau diulek sama di lembut. Iya beda rasanya itu memang. Kelembutan. Oh dikasih air biar gampang. Uleknya. Ya kemungkinan gitu, sekarang mah kita singkat aja ini ulek sampai halus ya. Nanti tunggu sudah halus. Nah sekarang. Goreng bumbu tadi bawang biar wangi, digoreng dulu. Digoreng dulu sampai wangi. Nah sudah sekarang udah wangi. Oh sudah wangi. Pakai langsung bumbunya langsung masukin. Bumbu kacang. Oh gini. Caranya begini teman-teman. Nah, jadi wangi kan. Makin mateng tuh kan. Bener. Jadi seperti ini caranya. Nah, kasih air. Kasih air. Bekasnya kan. Oh, dan ini air, bersihkan. Bersihkan. Tuh kan masih banyak. Tuh, itu kacangnya. Oh, kayak gini ya. Ini memang dari dulu begini mah. Iya. Dulu masaknya begini, begini terus. Nah, ya pakai gula. Daun jeruk. Gula heula. Oh daun jeruk dulu. Airnya kurang, airnya yang banyak. Airnya banyak tambahin. Pokoknya airnya secukupnya ya. Ya udah cukup segitu. Pakai daun jeruk entar, berapa lembar? 5 lembar aja. 5 lembar daun jeruk. Aduk lagi sampai tercampur merata. Ya, pakai gula, masukin gula. Gula merah segimana ya. Itu? Nah, udah segini. Oh, secukupnya. Nah, gula merah. Sekarang ininya bumbu penyedapnya. Ucin. Dah. Sekarang pakai penyedap rasa. Tambahkan secukupnya. Dah. Terus aduk-aduk. Biar mendidih. Sampai mendidih. Oh, kalau sudah ini ada tambahan campuran ya. lagi enggak? Ada, biar kental, pakai saus. Saus biar kental. Oh, pakai saus.
Oh, pakai saus itu biar kental. Terus ada yang lain lagi, Mah? Ada, masih ada. Masih ada. Pakai itu, pakai panir. Oh, pakai tepung ini panir. Ini belum kental. Oh, ini sudah pakai saus, terus pakai tepung. Ini apa? Panir ini. Tepung biar panir, wangi. Biar wangi juga tanpa penambah kental. Ntar udah mendidih. Ini oh, kalau sudah mendidih, belum tunggu mendidih. Dulu sampai mendidih berarti. Ya udah, sudah mendidih, tambahkan panir. Iya, biar kental. Berapa sendok ini? Ya udah 2 sendok cukup. 2 sendok cukup. Sekentalnya aja. Kira-kira kental. 2 sendok kurang. Oh, berarti tambahkan lagi 1 sendok. Oh, 3 sendok makan nih sudah ditambahkan. Cukup. Cukup. Tunggu sampai matang berarti, sampai ini udah matang udah. Sampai kental ya. Nanti juga akan kental. Lah, matiin. Oh, udah matiin. Tuh, udah kental. Sudah, kalau udah seperti ini? Udah, dipasang aja, dijual. Oh, langsung dibumbuin ke cilok? Iya. Oh, sok, sekarang saya pengen lihat. Ya. Sekarang tempat gimana? Gini, masukin. Nah, dikit aja dulu. Anak kecil kan yang belinya. Jadi enggak, bumbunya enggak dipedesin langsung? Enggak pakai pedas, enggak. Ntar aja belakang. Oh, nah, belakangan. Jadi kalau mau orang tua yang beli, orang gede. Masukin bumbunya. Oh, sekarang masukin bumbu, dicampur. Oh, seperti ini ya. Jadi nanti kalau pakai saus dan kecap mah kalau sudah diplastikin. Iya, udah dibeli pakai sambalnya. Udah jadi gini. Coba kalau dibeli gimana, di satu sausin, dikecapin. Oh, ini anak kecil ini beli. Kasih 3.000. Bukan anak kecil yang belinya. 3 kasih kecap. Tuh, kasih kecap. Kecap nih. Oh, udah kasih colokan. Ini enggak. Oh, enggak kadang. Enggak pakai colok. Oh, diikat. Diikat aja begini. Udah selesai. Oh, udah selesai 2003. Ya seperti ini. Titing baru titingnya, tapi sok bekara. Oh, ya udah begini berarti ya resepnya. Udah. Ya udah teman-teman, cukup sekian ya, tinggal pakai pedas, pakai apa nih seperti ini, cilok kacang. Cilok bumbu kacang simple. Udah cukup sekian ya video kali ini. Nanti saya akan coba kalau sudah buka puasa nih, nanti saya akan coba nih teman-teman. Ah ini ya. Sekarang udah dulu nih. Nanti saya akan coba pakai pedes. Ya udah teman-teman.